Welcome to my channel YouTube Falah Official. Jumpa lagi teman-teman semua bersama channel kebanggaan kalian dan tentunya channel edukasi. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang manfaat alpukat untuk kesehatan tubuh kita. Sebenarnya manfaat buah alpukat untuk menunjang kesehatan tubuh kita tidak perlu diragukan lagi. Berbagai manfaat ini didapat dari kandungan nutrisi di dalam buah alpukat. Tidak hanya nutrisinya yang lengkap, rasa buah alpukat yang lezat ini juga tepat dikonsumsi atau diolah menjadi minuman segar. Alpukat sangat populer karena memiliki kandungan lemak tak jenuh tunggal atau bisa disebut dengan lemak baik. Buah dengan warna kulit hijau ini juga mengandung serat, karbohidrat, protein yang memang sangat penting untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Tidak hanya itu teman-teman, ada juga kandungan magnesium, folat, lutein, kalium, dan berbagai vitamin lainnya termasuk vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin K, dan vitamin E. Banyaknya nutrisi yang terkandung dalam buah alpukat ini tentunya mampu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh kita. Bahkan buah dengan rasa unik ini ternyata beragam manfaatnya. Yang pertama adalah dapat membantu menjaga berat badan. Buah alpukat mengandung serat dan karbohidrat, sehingga mengonsumsinya bisa membuat kalian merasa kenyang lebih lama. Meskipun mengandung lemak, namun buah alpukat ini tidak mengakibatkan kenaikan berat badan karena lemak yang terkandung dalam buah ini adalah lemak baik. Meski begitu, kalian tetap dianjurkan untuk tidak mengonsumsi buah alpukat secara berlebihan. Hal ini karena kandungan kalori dalam buah alpukat yang bisa dikatakan cukup tinggi, antara 150 sampai 200 kalori pada satu buahnya. Tidak hanya itu teman-teman, guna membantu mendapatkan berat badan ideal, kalian juga disarankan untuk selalu berolahraga secara rutin selain mengonsumsi buah alpukat. Kemudian manfaat alpukat yang kedua adalah dapat mencegah sembelit. Sembelit atau konstipasi terjadi karena kurang asupan serat atau tidak terpenuhinya asupan cairan harian tubuh. Maka guna mengatasi kondisi tersebut, kalian bisa memenuhi asupan serat dan minum setidaknya 2 liter air setiap hari. Untuk asupan serat ini bisa kalian dapatkan dari buah alpukat. Kemudian manfaat alpukat yang ketiga adalah dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Selain serat dan lemak yang baik, buah alpukat juga kaya akan kandungan kaliumnya. Jenis mineral ini sangat bermanfaat untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Tidak hanya itu teman-teman, kalium di dalam buah alpukat juga sangat baik untuk membantu mengatur detak jantung agar tetap normal. Kemudian manfaat alpukat yang keempat adalah dapat membantu menjaga kesehatan mata. Manfaat buah alpukat lainnya adalah dapat membantu menjaga kesehatan mata. Hal itu karena kandungan antioksidan jenis zeaxanthin dan lutein di dalamnya. Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Investigative Ophthalmology and Visual Skins, kedua jenis antioksidan tersebut sangat penting untuk menunjang kesehatan mata kita. Hal ini artinya, rutin mengonsumsi buah alpukat dalam jumlah yang tidak berlebihan bisa membantu menurunkan resiko masalah kesehatan penglihatan pada usia senja. Studi tersebut menyebutkan bahwa baik zeaxanthin maupun lutein bisa membantu mencegah mata mengalami degenerasi makula dan katarak. Kemudian manfaat alpukat yang kelima adalah dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Alpukat menjadi salah satu buah yang kaya nutrisi dan sangat menyehatkan. Kandungan mineral, protein, serat, lemak sehat, juga vitamin di dalamnya sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Membiasakan mengonsumsi buah dan sayuran, tak terkecuali buah alpukat,
bisa membantu menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh. Perlu kalian ketahui bahwa kadar kolesterol jahat atau LDL yang terlalu tinggi tentu tidak baik karena dapat mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di jantung, sehingga meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan jantung. Inilah mengapa buah alpukat dianjurkan menjadi buah dalam menu sehat pengidap masalah kardiovaskular. Demikian teman-teman semua, penjelasan singkat tentang manfaat alpukat untuk kesehatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian, serta bisa menjadi referensi makanan sehat teman-teman semua. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official, channel edukasi. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik, serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.